Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Itu aku Ika Hoirunisa. Jadi di video kali ini tuh aku mau nge-review plus nyobain juga pertama kali produk skincare yang bakal aku review dan bakal aku cobain ini. So buat kalian penasaran, stay tune terus ya. Sebelum nonton video aku, jangan lupa untuk kasih subscribe-nya terlebih dahulu dan juga hidupkan tap icon loncengnya supaya apa? Supaya kalian bisa tahu video terbaru aku. Jadi langsung aja aku bakal review. Jadi kali ini tuh aku punya produk skincare ini tuh body spa, body exfoliating gel with collagen blueberry dari Hanasumi Cosmetics. Jadi aku bakal nyobain plus review juga produk ini. Seperti apa sih produk ini? Jadi pantengin terus ya guys ya. Oke gengs, jadi langsung aja aku mau mulai reviewnya. Jadi ini tuh Hanasui Cosmetic Body Spa Body Exfoliating Gel with Collagen Blueberry. Dan dia ini untuk semua jenis kulit gengs. Jadi gengs, dia ini netonya 300 ml. Dan aku bakal langsung mau aku bacain juga yang ada di belakangnya. Dan ini tuh kemasannya itu kayak gini, kemasannya itu mudah digenggam. Aku suka kemasannya seperti ini, gampang juga cara bukanya dan pastinya juga aman dibawa kemanapun. Aku suka ini. Kalian juga bisa lihat sendiri, gengs. Ini tuh kemasannya itu praktis gitu, jadi gampang kalau kalian mau buka itu langsung mudah juga, dibukanya juga mudah dan juga aman. Jadi aku ya ini yang bikin aku makin suka ya gini, gengs. Mudah dibuka dan juga pastinya aman. Aku suka ini. Dan langsung aja aku mau bacain keterangannya ini. Hanasui Cosmetic Body Spa Body Exfoliating Gel, gel pembersih yang berfungsi mengangkat sel-sel kulit mati dengan kandungan kolagen, membantu menjaga kelembapan kulit sehingga senantiasa halus, lembut, dan berseri-seri. Ini tuh geng, cara pakainya juga mudah. Aplikasikan pada tubuh atau kulit wajah dalam keadaan kering. Jadi dia ini nggak hanya bisa untuk tubuh aja, tapi juga untuk kulit wajah juga bisa, gengs. Dua-duanya untuk tubuh dan juga kulit wajah bisa. Gosok perlahan hingga terbentuk bulir-bulir sel kulit mati terangkat. Nanti aku bakal kasih lihat ke kalian ya, gengs ya. Itu benar-benar terangkat. Jika perlu basuh dengan air. Aku tuh biasanya itu ya kalau pakai ini tuh abis aku gosok-gosok itu ya ada ya, itu kan sel-selnya itu, sel kulit matinya itu kan terangkat, itu biasanya langsung aku bersihin pakai air gitu. Dan gengs, kalian bisa lihat sendiri kan ingredientnya. Aku berusaha ya ini untuk ngefokusin gitu, nggak tahu ini kameraku agak error waktu itu. Dan gengs, dia ini juga untuk semua jenis kulit ya gengs ya. Dan ini juga ada tulisannya, untuk semua jenis kulit, hindari area kulit sensitif atau luka. Jadi kalau kan pastinya kan kalian pengen hasilnya itu maksimal semuanya gitu ya. Tapi jangan dipaksain gengs, maksudnya gini. Kalau semisal ada bagian kulit kalian yang luka atau mungkin bagian itu sensitif, jangan dipaksain buat ngasih ini. Ntar kalau udah selesai baru kalian kasih gitu gengs ya. Jadi gengs, dia ini tuh bentuknya tuh kayak gini, gel gitu, gel ada cair-cairnya gitu. Dan aku ini suka, ini aromanya itu enak gitu menurut aku gengs, segerin gitu geng. Ini tuh seger gitu menurut aku, itu aromanya itu seger gengs ya. Dan juga ini tuh juga lembut kok di kulit gengs. Jadi ini aku bakal langsung aplikasiin ini ke tangan aku. Jadi gengs, ini tuh udah aku ratain, terus itu tuh aku gosok-gosok, dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh dakinya itu terangkat gitu gengs. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini tuh bener-bener terangkat. Dan aku suka banget ini tuh ngebuat kulit tangan aku makin bersih gitu. Lanjut, aku mau langsung bilas ini pakai air. Dan gengs, ini tuh kulit tangan aku yang udah aku bilas tadi pakai air, kan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bersih gitu gengs. Kalian bisa lihat sendiri,
before sama afternya yang tadi aku sebelum pakai body spa ini sama yang sesudah. Kelihatan banget bedanya. Media kalian. Aku berharap sih kalian suka dengan video aku dan thank you for watching. Bye.